Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, bertemu lagi dengan kami Cidoin Gakko Indonesia. Ya, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa bagi yang suka belajar kanji, kita lanjutkan pembahasan ke bab yang ke-15. Jangan lupa belajar kanji dari 1 sampai 14, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Ya, langsung saja ke kanji dari bab 15 ini. Yang pertama, ada kanji dari sukurimasu, yang artinya membuat. Kemudian berikutnya, ada kanji dari urimasu, yang memiliki arti menjual. Berikutnya ada kanji dari sirimasu, yang memiliki arti mengetahui. Kemudian ada kanji dari kenkyushimasu, yang memiliki arti meneliti. Kemudian ada kanji dari shiryo, yang memiliki arti data atau bahan. Selanjutnya ada kanji dari jikokuhyo, yang memiliki arti jadwal. Berikutnya ada kanji dari fuku, yang memiliki arti baju. Selanjutnya ada kanji dari seihing, yang memiliki arti produk. Berikutnya ada kanji dari densi jiso, yang memiliki arti kamus elektronik. Kemudian ada kanji dari keizai, yang memiliki arti ekonomi. Selanjutnya ada kanji dari koko, yang memiliki arti SMA. Berikutnya ada kanji dari haisa, yang memiliki arti dokter gigi. Berikutnya ada kanji dari dokusing, yang memiliki arti lajang. Kemudian ada kanji dari minasang, yang memiliki arti bapak ibu atau para hadirin kalian semua. Selanjutnya ada kanji dari omoidashimasu, yang memiliki arti teringat. Yap, demikian pembahasan singkat dari kami di kanji bab 15 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulangi lagi pembelajaran kanjinya dari bab 1 sampai bab 15 ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video-video kanji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.